Okay, selamat datang di channel saya, The Herdiana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Okay, di sini kita akan mematikan data dan tunggu sinyalnya sampai 99. Setelah 99 kita bakal lari nih bro, kita bakal coba ngebug terbang di dalam tanah nih, ini di map Metog ya, bukan Bermuda. Ini bakalan seru banget kalau kita bisa terbang di dalam tanah bro. Persiapannya yaitu yang pasti kalian harus punya glider tentunya buat terbang di dalam tanah tersebut. Nah, setelah mematikan data kita lari agak jauh karena kalau kedekatan biasanya kita mentah lagi keluar ya. Hal pertama yang harus dilakukan masuk ke dalam truk tersebut. Nah, hal keduanya kalian harus subscribe dan nyalain notifikasinya. Lalu nyalain data. Nih di sini setelah menyalakan data kita klik tinju-tinju sambil maju ke depan ya. Nih, tunggu sampai jaringannya kembali pulih. Ini agak nge-lag juga sih jaringannya, jadi lama ya. Harusnya ini udah balik lagi ke sana nih, bro. Nah, setelah ada di dalam mobil kita diam di sini dan gerak sedikit ya. Pergerakannya kita harus sedikit. Nah, seperti ini kita udah ada di dalam tanah nih, bro. Kira-kira kita bisa terbang nggak ya kalau kita punya glider nih? Kita coba deh klik glidernya, bro. Ini semua musuh kelihatan. Ini bakalan seru kalau kita bisa terbang juga. Mantap. Walaupun kita nggak bisa terbang ya, kita bisa keluar lagi nih setelah di dalam tanah ini. Keluar dari tanahnya, bro. Jadi otomatis kalian bisa kagetin musuh yang lewat situ. Tiba-tiba kalian keluar, mungkin bisa disangka kalian pakai cheat ya. Ini bakalan seru banget. Nah, ini saya lagi coba nih, coba dulu, bro. Coba aja terus ya. Ini perasaan semakin maju deh kalau kita klik gridernya ya. Semoga aja kita bisa terbang nih, bro. Nah, maju nggak sih ini? Kurang jelas juga ya. Ini entah maju atau enggak. Oh, terus aja terus. Oh, maju ini, bro. Maju ya. Nah, semakin maju mungkin kita bakal lepas dari si mobilnya dan terbang. Seru banget kan. Kalau di Bermuda sih jelas bisa terbang di dalam tanah, tapi kalau di map Meto kita belum pernah temuin ya. Masuk dalam tanah terus terbang dan bisa keluar lagi itu belum. Nah, jadi sekarang kita bakal coba bug itu nih. Nah, ini sedikit lagi kita lepas dari si mobil ya. Makin maju. Ini antara terbang dan keluar dari bugnya nih. Kita tes sedikit lagi penentuan nih. Penentuan, semoga aja kita terbang ya. Terbang. Semoga nggak keluar dari tanah, bro. Nah, dikit lagi. Yuk, aduh susah amat ini. Ya, jadinya keluar, bro. Tapi nggak apa-apa, ini sangat menguntungkan lah. Udah ada di dalam tanah, bisa keluar ngagetin musuh kan. Nah, sekarang kita bakal coba bug yang kedua nih, bro. Kita bakal coba di truk yang ini. Kira-kira ini bisa masuk ke dalam tanah juga nggak ya? Karena ini zona akhirnya ada di sekitaran ini, bro. Tapi walaupun nggak masuk ke dalam tanah nih, kita bakalan jailin musuhnya. Pasti musuhnya auto-auto bingung. Dan ini di sini itu bisa hit musuh tanpa tereliminasi ya. Kalian lihat aja nanti lah, pokoknya ini bakal seru banget, bro, jailinnya nih. Nah, seperti biasa lah, matikan data harus agak jauh ya. Ingat harus jauh kalian. Kalau kedekatan bakal mantul lagi keluar. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, sekalian di share juga, kasih like dan komennya ya, itu penting banget, bro, pokoknya. Nah, kita bakal nyalain data setelah lewat dari zona aman. Kayaknya itu udah bisa buat kita masuk ke dalam truk. Nah, sekarang kita coba, bro, sambil pukul-pukul aja biasa. Kalau sinyalnya bagus sih ini cepat baliknya ya. Cuman ini sinyalnya lagi agak-agak jelek nih. Aduh, 7 orang lagi tuh. Gak apa-apa, kita masih bisa buyah di dalam tanah. Dalam tanah lagi, dalam mobil. Nah, ini kita udah masuk nih.
Nih, kita tinggal tungguin aja musuhnya. Tunggu musuhnya mendekat ya. Tunggu sampai deket dan kita bakal jailin bro. Tembak terus diem ya. Seru banget lah. Pokoknya ini bisa sampai disangka cheat nih kalian kalau masuk di sini ya. Plus ditambah kalian bisa ngekill aman kan, nggak tereliminasi bro, santai aja. Nah, udah ada orang tuh nyariin. Nyariin. Kita pancing aja tembak. Ya pasti bingung tuh orangnya di mana. Wow, ada setan. Paling kayak gitu. Atau wow, bagus immortal. Ini antara disangka bagus immortal sama disangka cheater ini kalau kayak gini. Seru parah. Tunggu. Tunggu sampai dia diam, kita bakalan kill ya, bro. Kita bakal tembak nih. Mana dia ya? Entah dia sembunyi di mana, mungkin dia ketakutan. Oh, perang, bro, perang. Perang. Kita tontonin dulu. Waduh, udah selesai rupanya perangnya ya. Nah, kebingungan ini. Pasti ini orang kebingungan. Aduh, pakai glue wall lagi. Yo, sini kawan. Mana kepalamu. Gak bisa kabur. Ini AR udah banyak, ini udah enak nih jailin ya. Hancurin aja glue wall-nya. Dia pasti sambil nyari posisi kita nih bro. Kebingungan dia. Nah, sini. Yo, tebak. Ghost Immortal atau cheater nih? Dia pasti bingung tuh. Antara Ghost Immortal dan cheater. Nah, siap-siap bro. Glue wall dia pasti habis nih. Udah banyak ngeluarin glue wall. Masa nggak habis-habis kan? Kita bakalan kill. Oh, bentar lagi Buya bro. Bentar lagi Buya. Sabar aja. Kita tungguin. Kita bakalan Buya. Ngapain lagi ngebom? Aduh, dia sangka kita ada di belakang truk ya bro. Padahal kita ada di dalamnya nih. Oh, itu pohon sih. Nggak kena-kena itu. Kalangin pohon dia bro. Bentar lagi Buya. Bersabar aja. Walaupun zona ya, tetap sabar. Ngapain ngebom? Percuma bro. Nah, ini kesempatan maju. Bingung kan? Kita makin di dalam bingung kan? Nyari ke belakang nggak ada. Seru para asli. Disangka bagus immortal ini atau cheater ya. Nah, ini udah mau zona, waktunya kita berperang bro. Dia pasti nggak menyangka nih. Kita bakalan tiba-tiba keluar dari belakang. Nah, dia kira aman kan? Padahal enggak. Oh, mantap. Mati kau. Dikit lagi. Aduh, zonanya gerak lagi. Harus mati. Mantap bro, mantap. Tapi ini nggak bakal selamat. Aduh, tereliminasi. Sayang sekali.